السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواده البرهانه المبسوط في الوجود كرامه واحسانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعذم على نور الانوار. وسر الأسرار وترياك ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim علم ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang saya cinta yang semuliakan segenap masyarakat Baros, Serang Banten beserta seluruh hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu khususnya para pemuda-pemudi Umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kita duduk di sini untuk berbahagia, untuk bersukacita, untuk bergembira. Dengan lahirnya Baginda Nabi Besar Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul qul bi fadlillah wa bi rahmati fal dzalika falyafrahu." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, Bifadlillah dengan karunia Allah dan dengan anugerah Allah, karunia Allah, anugerah Allah wa bi rahmatih dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al Imam Baghawi dan juga dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al Imam Baydawi dalam kitab tafsir Jamiul Kabir Al Imam Fakhruddin Ar Razi dalam kitab tafsir Ad Durul Mansur tafsir Wil Ma'thur Al Imam As Suyuti dijelaskan bahwasanya karunia Allah anugerah Allah ada yang mengatakan Islam ada yang mengatakan iman ada yang mengatakan ilmu ada yang mengatakan akal ada juga yang mengatakan Al Quran dengan adanya Al-Quran dengan adanya iman dengan adanya Islam, dengan adanya ilmu, wabi rahmati dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Hai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, ilmu, Al-Qur'an sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur, maka dengan karunia dan rahmat tersebut, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Hendaknya saya bergembira, hendaknya kalian semua bergembira, dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara-saudara yang memerintahkan kita bergembira, yang merentahkan kita berbahagia, yang memerintahkan kita bersuka cita dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, sebagai cahaya alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia dengan adanya, dengan lahirnya Baginda Nabi Besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jangankan bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Jangankan kita umatnya yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, yang cinta kepadanya, yang menjalankan ajarannya, yang menjalankan syariatnya, jangankan kita saudara-saudara, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, di dalam mimpinya Abu Lahab disiksa, Abu Lahab diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saudara-saudara setiap hari Senin dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air. Sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya. Wahai Abu Lahab kenapa Allah ringankan azabmu? Allah ringankan siksamu? Kenapa hanya setiap hari Senin? Kemudian Abu Lahab menjawab. Ya Allah ringankan azabku. Allah ringankan siksaku setiap hari Senin. Karena pada hari Senin Muhammad lahir dan pada hari Senin itu juga aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa kelahiran Muhammad, membawa kabar gembira kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, "Wahai Abu Lahab, keponakan engkau telah lahir, ponakanmu telah lahir, seorang pria yang sangat tampan." Aku senang, aku gembira dengan kabar yang dibawa oleh Suwaibah. Sehingga aku memerdekakan Suwaibah karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad. Nah karena kegembiraan inilah Allah ringankan azab dan siksaku. Nah saudara-saudara itu Abu Lahab. Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad maka bagaimana dengan kita umatnya yang cinta kepadanya yang beriman kepadanya kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan adanya dengan maulidnya dengan lahirnya baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita duduk di sini memuliakan kelahiran nabi mengagungkan kelahiran nabi Muhammad Ketahuilah, saudara-saudara, sebelum kalian duduk di sini, memuliakan maulidnya Nabi, memuliakan kelahirannya Nabi, mengagungkan kelahirannya Nabi. Sebelum kita duduk di sini, memuliakan kelahiran Nabi telah ada satu zat yang lebih dulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Lebih dahulu, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana cara Allah mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Wulidah sallallahu alaihi wasallam. Yawm al-ithnin. Ithna asyir min syahir awal. Amal fil. Wulidah sallallahu alaihi wasallam. Ithna asyir min syahir awal. Amal fil. Wasummiya amma wiladati amal fil. Di anna malikal habasyah. Ja'a ilal makkah. Li hadmil ka'bah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada hari Senin. 12 rabbil awal. Tahun gajah. Wasummiya amma wiladati amal fil. Dan dinamakan. tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun tersebut di saat kelahiran Nabi datang Raja Habasyah pergi ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Habasyah wa kana fihi filun adim. Raja Habasyah membawa gajah, gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi pada tahun tersebut ketika Nabi Muhammad lahir, Allah kirimkan burung ababil yang bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa tiga buah batu satu batu ditaruh di mulutnya, saudara-saudara. Satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Ketika itu burung lemparkan itu batu, batu jatuh di atas kepala, tembus sampai di bawah telapak kakinya. Allah hancurkan seluruh pasukan gajah di hari kelahiran Nabi. Kenapa? Kok Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Kenapa? Kok tidak Allah hancurkan sebelum mereka berangkat ke Makkah atau sesudah mereka pergi dari Makkah? Kenapa Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tashrifan wa ta untuk memuliakan untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, sumur-sumur yang kering memancarkan airnya, pohon-pohon yang tidak berbuah berbuah, pohon-pohon yang kering berbunga kembali daun-daunnya. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi Muhammad? Apakah mustahil Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari sumur yang kering sebelum Nabi lahir? atau sesudah Nabi lahir. Pohon-pohon yang kering, Allah tumbuhkan daunnya. Yang tidak berbuah, Allah kasih berbuah. Sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir, tidak mustahil. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi, tepat pada saat lahirnya Nabi. Takriman, watashrifan, watakliman. Untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pada hari lahirnya Nabi, api majusi Api Majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Api Majusi saudara-saudara yang tidak pernah padam selama ribuan tahun di hari lahirnya Nabi Allah padamkan api tersebut. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah padamkan di hari lahir Nabi Muhammad? Apakah mustahil Allah padamkan sebelum Nabi lahir? Tidak mustahil. Atau sesudah Nabi lahir? Tidak mustahil. Tapi kenapa Allah padamkan di hari kelahiran Nabi? Takriman untuk memuliakan untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari lahirnya nabi istana romawi yang tiang-tiangnya kokoh Allah hancurkan tiang-tiang tersebut tepat pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa Allah kenapa Allah hancurkan tiang-tiang istana romawi tiang-tiang istana istana kekafiran kenapa Allah hancurkan, Allah rubuhkan di hari kelahiran Nabi untuk memuliakan, untuk mengagumkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad saw sampai-sampai saudara-saudara dalam Islam waktu sahur saatul Ijabah sepertiga malam itu adalah waktu dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa taala sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langitnya bumi dan Allah berkata hal minta ibin. Hal min Ada kayak yang mau bertobat, aku terima tobatmu. Ada kaya yang mau minta ampun, aku ampuni dosanya. Ada yang punya hajat, aku kabulkan, aku terima semua hajat-hajatnya. Hanya sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama mengatakan karena sepertiga malam pada waktu itulah Nabi Muhammad s.a.w. lahir. Nabi Muhammad lahir pada sepertiga malam sehingga Allah memuliakan Waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa, saudara-saudara. Bahkan hari lahirnya Nabi menjadi hari yang paling mulia di muka bumi Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Khawasi Sharwani al-Tuhfatul Muhtaj. Kitab tersebut adalah hasiah dari para kitab Tuhfatul Muhtaj al Imam Ibnu Hajar al Hai'tami. Tuhfatul Muhtaj al Imam Ibnu Hajar al Hai'tami adalah syarah. daripada kitab Minhajul Talibin Al Imam An Nawawi yang dimana dikatakan oleh muallif Inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah malam yang paling utama malam yang paling mulia malam yang paling agung di muka bumi ya Allah adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat Saudara-saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi, maka sesuatu itu ikut menjadi mulia. Nah, kita duduk di sini, malam hari ini, memuliakan nabi, jangan kalian pikir kalian duduk di sini, memuliakan nabi, terus nabi Muhammad yang bertambah mulia, tidak saudara-saudara. Kalian duduk di sini, memuji nabi Muhammad, terus nabi Muhammad yang bertambah terpuji. Kalian duduk di sini mengagungkan Nabi. Terus Nabi Muhammad yang bertambah agung. Tidak. Kemuliaan Nabi. Keagungan Nabi. Terpujinya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa bertambah dan tidak juga berkurang. Walaupun lautan menjadi tinta. Pohon menjadi pena. Dipakai untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena. Tidak akan sanggup untuk melukiskan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Kalian duduk pada malam hari ini memuliakan Nabi. Bukan Nabi yang bertambah mulia. Tapi kalian yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Saudara-saudara. Alam taro, jildal haqira mugabbalan bithagafi. Lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian tahu kulit yang tidak berharga. Kulit yang tidak bernilai. Kulit tersebut dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, kulit bisa menjadi mulia apabila kulit tersebut menjadi sampulnya ayat suci Al-Quran. Memegangnya harus punya uduk, memegangnya harus pakai ahlak, harus pakai adab, harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa kulit itu menjadi mulia? kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan Al-Quran. Kita menjadi mulia, menjadi agung. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita ibarat kulitnya Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya saudara-saudara. Kalau engkau ingin mulia, engkau ingin agung, maka jangan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, gutwahmu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Nabi Muhammad hidupkan kau punya rumah tangga dengan baginda Nabi. Hidupkan kau punya kampung, kau punya desa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dengan ajaran Nabi, dengan ilmu Nabi, dengan ahlak Nabi, dengan adab Nabi, dengan, dengan kepribadian, dengan Nabi, dengan keberanian Nabi Muhammad SAW. Para anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda yang mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad SAW anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kalian, pedoman kalian. Sebab kenapa? Saudara-saudara, sebab sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang sekarang kita semakin hari semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Kita semakin hari semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita pagi, siang, sore, malam terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kita sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan uang, intan, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita lebih mementingkan urusan perut, lebih mementingkan urusan kursi. Kita lebih mementingkan urusan-urusan dunia. Makanya, Syekh Abdul Ghadir Jailani, an, satu waktu Syekh Abdul Ghadir Jailani pergi ke pasar. Apa kata Abdul Gadir Jelani? Wahai orang-orang pasar. Tuhan kalian berada di bawah kakiku. Kemudian orang-orang pasar mengadu kepada Kodi. Mengadu kepada Hakim. Dipanggillah Abdul Gadir Jelani oleh Hakim. Hakim berkata, Wahai Abdul Gadir Jelani. Apakah benar engkau berkata Tuhan mereka ada di bawah kakimu? Abdul Gadir Jelani berkata, Ya Tuhan mereka ada di bawah kakiku. Kalau engkau tidak percaya, coba kau lihat apa yang ada di bawah kakiku. Ketika dilihat, ternyata yang ada di bawah kakinya Syabil Gadir Jalani adalah uang dinar, saudara-saudara. Kata Syabil Gadir Jalani, ini uang, inilah yang mereka tuhankan. Tuhan mereka bukan Allah. Mereka tinggalkan Allah. Hanya gara-gara ini uang. Coba kalian lihat, kata Syabil Gadir Jalani, di masjid-masjid, di musola-musola, terdengar panggilan Allah terdengar panggilan sholat. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Terdengar panggilan Allah. Tetapi orang-orang pasar itu. Yang mereka yang berdagang tetap dengan dagangannya. Mereka yang punya toko tetap dengan tokonya. Mereka kalian yang bersawah tetap dengan sawah kalian. Kalian yang bekerja tetap dengan pekerjaan kalian. Kita mengabaikan panggilan Allah. Dan lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kita meninggalkan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pekerjaan, lebih memilih panggilan-panggilan yang membuat kita susah dunia akhirat, yang membuat kita celaka dunia akhirat, yang membuat kita hancur dunia akhirat. Kita lebih memilih kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang sekarang meninggalkan Allah karena pangkat dan jabatan daripada meninggalkan pangkat jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana targut dunia, Gabla antarakdah an wa gabrahu gablan yadkhalah wa arda rabbahu gabla Saudara-saudara ingat pesan saya ingat nasihat saya ini tuba liman kana gudz dunia gabla antarakdah sungguh beruntung sungguh berbahagia bagi siapa orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya apa maksudnya dunia ad-dunya syai'ul ladzi la bil akhirah dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, karena itu termasuk dunia. Tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, itu dunia semakin lari. Saudara-saudara, saya tanya, kalian yang hadir di sini, kalian bisa mengejar bayangan kalian sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, seperti itulah dunia. Dunia bagaikan bayangan, nggak bisa kalian kejar. Semakin kalian kejar, itu dunia semakin lari. Tapi coba kalian tinggalkan Kalian tinggalkan bayangan kalian Tidak usah kalian kejar Maka bayangan kalian akan mengikuti kalian kemana-mana Dunia semakin kalian kejar Semakin kalian gak dapat Tapi kalau kalian tinggalkan Berpalinglah mengejar Allah Berpalinglah dari dunia Dan layanilah Allah Berpalinglah dari dunia Dan berbaktilah kepada Allah Maka dunia yang akan mengejarmu saudara-saudara Bukankah dalam hadis Kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apa kata Allah Ya dunia Uhdumi Mandakanmu wahai dunia, wahai dunia, hei harta, hei uang, hei pangkat, hei tahta, hei wanita, hei jabatan, hei kekuasaan. Kata Allah, layanilah orang-orang yang melayaniku, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku, kejarlah orang-orang yang mengejarku. Kata Allah. Sedangkan kalau ada orang yang melayanimu, ada orang yang berbakti kepadamu ada orang yang mengejarmu sehingga lupa kepada aku. Sehingga lalai daripada kewajiban-kewajibannya kepadaku. Maka bikin hidup mereka susah wahai dunia. Orang-orang yang mengejar dunia, pelayan-pelayan dunia, budak-budak dunia. Hidup mereka susah, walaupun kau lihat mereka banyak harta, walaupun kau lihat rumah mereka mewah, walaupun mereka ganteng, mereka cantik, mereka S1, S2, S3, mereka punya pekerjaan, tetapi kalau mereka melayani dunia, mereka menjadi pelayan-pelayan dunia, maka hidup mereka susah, hidup mereka hancur, hidup mereka berantakan dunia dan akhirat, hidup mereka akan merugikannya, dan kematiannya pun akan merugikannya dunia dan akhirat, saudara-saudara. Tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Apa maksudnya dunia meninggalkan kita? Kullu nafsin maut. Segala sesuatu yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man hafan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syain khalikun Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun, akan musnah akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Coba kalian lihat di tengah-tengah kalian berapa banyak orang-orang yang masih muda. Mereka belum tua tapi mereka mati. Berapa banyak di tengah-tengah kalian orang dia nggak sakit lagi sehat terus tiba-tiba mati maka tidak cukupkah itu menjadi pelajaran Saran bagi kita bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan saudara-saudara maka beribadahlah engkau kepada Allah taatlah engkau kepada Allah patuhlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau akan mati besok, besok. jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan saudara-saudara sebab kenapa waktu yang telah berlalu bukan milik kita waktu yang akan datang itu juga bukan milik kita. Terus, kapan? Waktu milik kita. Sekarang adalah waktu milik kita. Jangan pernah menunda-nunda. Dalam berbuat baik, mau sholat, ntar aja besok. Mau nuntut ilmu ntar aja besok. Mau ngaji ntar aja besok. Mau taubat ntar aja besok. Mau pakai jilbab pakai hijab ntar aja besok sekarang maksiat aja dulu sekarang berbuat dosa aja dulu sekarang mabok aja dulu sekarang judi aja dulu nanti besok baru tobat besok baru idisab. besok baru kembali kepada Allah besok baru taat besok baru patuh besok besok dan besok besok bukan waktu milik kalian sekarang adalah waktu milik kalian tinggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan kalian gabrahu beruntung orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka masuk ke dalam kubur tersebut. Maksudnya membangun kubur sebelum masuk bukan berarti gali kubur, tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Saudara-saudara, dalam kubur engkau sendiri tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada istri menemani suami dalam kubur. Tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri sunyi, sepi, tidak ada kawan, tidak ada teman, kawanmu, temanmu, kekasih kubur adalah amal-amal semasa engkau hidup di dunia, amal itu yang menjadi temanmu, menjadi kawanmu, menjadi kekasihmu, menjadi penerangmu dalam kubur, menjadi sesuatu yang meluaskan kubur, adalah amal-amal yang ketika engkau lakukan masih hidup. Dunia tempat menanam, kubur adalah tempat memanen. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, Engkau pun akan memanen sesuatu yang baik, saudara-saudara, maka persiapkanlah, wahai saudara-saudara, amal-amal yang kelak akan engkau bawa ke kubur, yang dimana kubur merupakan rumah pertama akhirat orang. Kalau dalam kuburnya selamat, maka ketika melewati rumah-rumah yang lain, dia pun akan selamat. Rumah pertama akhirat adalah kubur, rumah kedua akhirat adalah yaumul baas. hari kebangkitan, rumah ketiga yaumul mizan, hari pertimbangan. Rumah keempat, eh, rumah ketiga yaumul mahsyar, padang mahsyar. Rumah ketiga ya rumah selanjutnya yaumul mizan, hari pertimbangan. Rumah selanjutnya yaumul hisab, hari perhitungan. Rumah selanjutnya as yaitu siratul mustaqim. Rumah selanjutnya entahkah sorga atau entahkah neraka. Maka persiapkan dari sekarang amal-amal yang kelak nanti akan engkau bawa ke dalam kubur. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Didik engkau punya putra-putri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Didik kau punya putra-putri ajaran Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad. Didik kau punya putra-putri untuk mengenal Al-Qur'an. Agar apa? Agar putra-putrimu kelak di akhirat bisa menjadi sang pemberi syafaat bagi engkau, menuntun engkau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis kita semua yang duduk di ini majelis kelak di akhirat bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allah halalkan kedua mata kita untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad. Orang-orang yang celaka di akhirat. Orang-orang yang rugi di akhirat. Bukanlah orang-orang yang hanya datang sekitar membawa dosa. Tetapi orang-orang yang rugi. Orang-orang yang celaka di akhirat. Adalah orang-orang yang Allah haramkan kedua matanya. Untuk bisa memandang wajah indah baginda Nabi Besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah halalkan kedua mata kita. Untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin terakhir sebelum saya tutup karena saya tadi dari Pelabuhan Ratu tadi malam habis sisa saya ceramah dari di Pelabuhan Ratu dari Pelabuhan Ratu baru ke sini perjalanan 4 jam tadi kemarin saya ceramah di Jampang Surade ada empat tempat kemarin malam tadi di Pelabuhan Ratu terus ke sini dari sini mau ke Petir tapi kayaknya saya nggak ke Petir karena asam lambung saya naik dari sini saya langsung istirahat jadi saya sampaikan minta maaf kepada panitia yang ada di petir. Jamaah yang hadir di petir besok aja. Datang besok saya ceramah di Menes. Menes, jauh dari sini Menes. Berapa jam? Dua jam. Besok saya ceramah di Menes sama di ujung kulon. Ujung kulon jauh dari sini. Sekarang kalian bilang jauh bagaimana saya dari pelabuhan ratu ke sini. Saya bela-belain buat ngasih ilmu. Masa buat nuntut ilmu jauh betul? nggak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata mahal untuk baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kemalaman untuk Nabi. Tidak ada kata oh, udah pagi, tidak ada kata pagi untuk Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baddid syamlahum. akbar Allahumma suamla jamahum. Allahu akbar di Allahumma hum. Allahu اللهم أخرجهم من دائره الهلم واسلوبوا هذا الامحال وغول ديهم الله غتوبالكم العمل اللهم مزومك اللهم مساك مساكت بن عليك انت صال يا رسولك عليه ولك الله لنا انت صالح احبابك العدائك اللهم من لنا انت صالح احبابك العدائك اللهم لك ماكين العدا افنا ولا تذلنا بذنوبنا حامم 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 هم الامر واجب في المسلون هاميم عين سين كاف هم يدرون ما اللهم اجرنا الشر الأسوأ ولا تجعل عما حال البلوى اللهم اتي عمل الرجاء وفوق العمل ياهو 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 يا من الفضل فضله نسلك العجل العجل الى اهل جبهه الاجابه يا من عجب نوحا في قومه ويا من رد يوسف ولا يا بن يعقوب يا من كشف الضر ايوب يا من اجب دعوه زكريا Yaman gabila tasbah Yunus ibn Matta. Nas'alu kabila surah hadid da'wat. Anta gabala ma bin a'unak. Wa antu itina mas'alnak. Anjis lana wa tali La ilaha ila anta. Subhanak ini kudunna zalimin. In kau amaluna. Alaminka, wa laminka. Wa ujauna. Wa grafik fik. In apwat ghad al-arham. Wa abta'adat. Fakur bayi syamina. Ya gharatullah Jadi sura musriah. Fihli ukdadina, Ya gharatullah أدات الأدونة وجار الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا هاميم عين سين كاف همايتنا كهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Terakhir saya ucapkan terima Kepada aparat kepolisian yang tadi mengawal saya Dari keluar tol sampai di tempat acara Dan mengamankan acara ini hingga selesai Sehingga acara ini berjalan dengan aman dan lancar Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian Yang hadir dalam acara ini Membantu acara ini Mudah-mudahan Allah subhanahu telah berikan istiqomah Allah jadikan polisi yang taat Polisi yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Begitu juga Terima kasih kepada kepada seluruh panitia acara yang telah menjadi sebab hadirnya kita di majlis. Mudah-mudahan semua panitia Allah berikan istiqamah di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.